Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gusti yang kuat besar kado. Lagi nih sama si Neng di channelnya si Neng Lele Gusti Pedo Pisan. Ngeliat di TV gitu ada yang bikin balado telur. Nah udah kepikiran asa pengen kabita gitu, kita bikin aja ya. Nih si Neng tuh udah ada telurnya, udah direbus ya tadi tuh. Biar nambah nafsu makan juga kita pakai pete tuh alias pete ya guys ya. Jadi baladonya tuh mau pakai ikan teri asin. Nah pasti Pedo Pisan kan Lele Gusti. Udah gak kuat si Neng mainnya. Nih bumbu halusnya itu nih ada apa aja? Ini teh ada kurang lebih 6 ya, 6 bawang merah, 4 bawang putih, 4 siung ya guys. 4 siung. Terus kita bikin yang lada-ladanya pakai cabe merah ya guys, biar merah-merah merona gitu ya. Bisa juga tambahin pakai cengek ya, cengek embe atau cengek mah taunya teh cengek jablay boleh. Kita tambahkan asam-asamnya dari tomat nih guys. Harus dicoba ya, kemarin juga nih enak Pedo terus, gak pernah gagal alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini juga gak gagalnya pasti Pedo, karena si Neng pakai minyak aja jadi tinggal nanti numis, gak usah tambah minyak lagi, dikit tambahnya ya. Orang blender nih di sini disumputkan mesin Neng di sini nih. Nah udah halus ya guys, seperti biasa tong gagal fokus karena kartel sakti si Nengnya, karena belum ada terima endorsan nih kumaha ya teh jararam pring wae. Sok atuh bagi yang mau nge-endorse nih kartelnya yang bagus, sok kesini ke si Neng atuh. Eh nama calikna juga gie bili di komen deui ku kameramen senang ngegang wae, jadi kieu calikna rada anggun alitnya ya guys ya, kayak Miss Universe nya anggun ala iya lagi ya mesti tinggalinnya aku lupa cerita si Neng. Biasanya nih si Neng mah telurnya biar kelihatan cantik agak kecoklat-coklatan kita goreng sebentar guys si apa telurnya yang tadi udah direbus ete, jadi kelihatan si coklat-coklatnya melelenung lah pokoknya mah lucu cantik gitu ya. Mumpung rada pagi nih, jadi si Neng ada sempet nih bikin konten masak-masak, karena kalau pagi-pagi mah enggak mulai kurang beli, ada yang beli mie ayam gitu. Jadi isinya sempetin bikin konten masak-masak. Tunggu sampai ini kecoklatan ya guys. Tuh guys udah mulai agak kekuningan ya, agak coklat-coklat gini. Tapi sebenarnya gimana selera sih, kalau si Neng mah sukanya kan agak-agak ada berwarna gitu, ada coklatnya. Tapi kalau misalkan udah direbus kan udah matang nih, bisa juga digabrusin juga boleh, langsung masak ke bumbu pakai bumbu lauk boleh. Kita tiriskan aja nih ke sini ya. Ikan teri ini kita goreng ya. Kita nama ikan terinya naon atau coba sok taruh menu terorang. Iya nama ikan terinya apa? Ini teh sebelumnya udah di apa? Direndam dulu ya guys biar nggak asin. Oke. Tunggu sampai dia benar-benar kering atau crunchy ya guys. Karena sudah susah ajol-ajolan ciprat-cipratan, kita matiin dulu lah. Udah agak coklat ya. Kita masukin ke wadah dulu ini. Tuh udah crunchy ini teh guys. Nah sekarang kita lembutkan iya bumbu halus yang udah di blender ya. Tong kemana-mana, tong wakari skip, tong ditinggalkan, tong dikeluarkan pokoknya mah. Si Neng badannya anak kelas salam seret nanya ampun sana. Kade kameramen tungguan bisi tutungnya. Nah, si Neng tos nyandak ya. Salam sereh. Nah, ini udah dicuci ya guys ya. Kita geprek ya si serehnya. Biar wangi kita masukin sini. Terus jangan lupa masukin juga daun salamnya. Cerah mamun ganjil sok enak. Jadi mata nurutannya si Neng sok ganjil. Ngasihin. Tunggu sampai wangi dan apa benar-benar matang si bumbunya ya guys ya. Tuh bersin di kameramen oge. Saking kuy pedes kayaknya ya. Tuh merah merona gini. Ya. Wangi banget udah ya, udah kecium wangi. Kita masuk-masukkan saja, gabus-gabusin aja ya. Ini si telurnya.
Lelelah ngarajol. Lelelah. Nah, mana cempal si Neng teh? Kita kasih bumbunya. Nih, kaldu ayam atau kaldu jamur boleh ya, guys ya. Pakai micin, si Neng suka pakai micin suka gurih. Nih, satu sendok aja. Merica lah ya, merica bubuk. Kasih juga. Tuh jadi bahaya tadinya. Masa debusnya riwa. Masa si Neng riwa, maafkan ya guys ya. Dari peguis gitu ya. Nih, gula merahnya masukkan. Terus kita masukkan ikan terinya. Sampai airnya surut ya guys ya. Jadi bentar aja si petainya kalau udah mau mateng bentar lagi baru dimasukin guys. Orang icip-icip belanya pas gak si bumbunya. Lele gusti pada pisah udah pas. Akhirnya nih petainya kita masukin ya ke dalam ini nih panci wajan cemennya. Penggoda. Tinggal di pencinta pete ya, ayo tuh karena romen kadi orang taruang sama si Nengnya itu. Masakan si Neng tuh balado. Telur pakai teri sama pete tuh. Ih, ayo kabarita tuh atuh kadi guys. Bakar romen atau karomen. Terus kita pakai daun bawang biar ada warna-warninya kan ya guys ya, itu kan udah merah. Kita masukin ini daun bawangnya. Nanti kalau yang enggak punya juga apa-apa di skip ya. Cuman pemanis aja sih ini ya. Dung. Petis ada? Boleh. Mau dibungkus. Mau petis apa? Bumbu kacang. Pakai terasi enggak? Dikit. Boleh. Duduk dulu teh. Ya, tunggu dulu. Nah gini guys, kalau lagi bikin konten atau lagi masak ada yang beli, jadi di pausin dulu nanti ya, berhenti dulu. Sebenarnya udah matang sih itu. Dah. Hayo guys, kita armam ya. Si Neng mah enaknya pakai tangan, sok nikmat kalau pakai tangan mah tuh. Telurnya. Guys, kita coba dulu telurnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh gusti, pada bisa enggak? Aja pakai nasi ini. Oleh gusti, yang kuat pisan, kado. Ikan aslinya kan penambah nafsu makan, ditambah ayam pete. Pada pisan. Pakai pete ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya guys, orang angkat kita. Lebih nikmat matu. Ketinggal itu kameramen. Tuh, cepet teh. Nikmat. Diaduk-aduk, diawur-awur senangnya. Caur parida nurhan matu. Diawur-awur. Lebih kan enggak? Enak. Guys, doakan atuh si Neng tehnya juga parida nurhan gitu kan. Cenah mah parida nurhan teh cenah. Pernah kerja di luar negeri jadi pembantu, pamit salah mannya. Tuh akhirnya masuk saya kaya raja. Sini juga pengen atuh guys biar tidak katelnya hidung terus ya. Biar jadi sultan gitu. Dina emas katel oge sugan. Makan lagi pakai pete. Oh ya guys, ini teh tadi teh asin budgetnya teh habis berapa ya? Telur teh 1 kilo sekarang lagi naik. Telur tehnya 30.000 cenah sakilonya. Belum apa petenya 1 itu teh 10.000 2 teh 10.000. Terus bumbu-bumbunya aja paling 5.000 lah, bumbu mata 10.000 lah kurang lebih ya. Sama teri 15.000, cenah itu teh 1 ons. Jadi seberat aku ngitungkan cuma komen, bener tuh sabaraha. Iya kan biasa makan rame-rame sama keluarga. Seueur sih, nggak aja seueurnya. Mungkin temasak deui gitu, ngeteri weh deui, kan tos asongan iya. Lauk asina aya, tuh protein dina iya na aya, dina nong na. Sayuran oke ayah na putih. Jadi lengkap lah sudah. Mau putih yang deh ya. Hayo tuh guys, armam taruang hayo adik karomen hayong te. Komen atuh atuh ngawulang wae tuh ngabatin di diam simpen dina hatek.
komen sok ketikin. Maybe temete non kita teh ngulang wae yang jadi bisul ngulang wae mah tuh. Uyuk. Enak banget. Tidak terasa nasi sudah sedikit. Udah habis. Ingat lagi. Kayaknya harus nambah lagi ya, Manda. Suka nikmat kalau ada ikan asin sama apa? Pete teh. Kurang sambal iya teh, tapi sih masih terobati ya, guys. Karena ini baladonya ada rada-rada-rada lada gitu ya. Jadi masih terobati. Ih, lada teh suka yang nyiluan wae, unggah-unggah sih neng keur ngahuap teh. Ternyata tinggalin nasi sudah satu suap lagi. Si Neng mau nambah lagi. Jadi tong hilapnya, like, comment, subscribe. Awas motif subscribe, si Neng kudu mual dimasak-masak deui. Tong komentar ka roman yang subscribe mahnya. Terus tong hilap jajannya di mie ayam si Nengnya nu pedeuh bisa nele gustin aya di Jalan Balakang Meriji. Si Neng bade nambih deui tuh guys nya. Tong hilap lagi jadwalna tiap hari seberapa? 2 hari sekali jam 7 pagi. Oke, okay, diantos. Si Neng bade nambah deui ah guys nya. Nempun kacang meser, ada semuanya. Bernambah di nasi, Siap. Bye.